sebenarnya ulama sudah jauh-jauh hari mengingatkan kepada pemerintah, kepada umat, bahwa keprihatinan tentang apa namanya pengrusakan lingkungan, baik lewat kebakaran pohon maupun rumah, itu tepatnya sejak tahun 2005 Majelis Ulama memerlukan berkumpul di Banjarmasin dalam Porda Majelis Ulama Sekalimantan khusus membicarakan tentang kerusakan lingkungan yang hubungannya dengan logik dan minimal. Karena melihat dari kacamata Kalimantan, terutama Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, jalan berlubang, banjir di mana-mana, itu hampir merata ke Kalimantan. Maka Majelis Ulama mengeluarkan fatwa. Fatwa ini adalah cara kerja Majelis Ulama yang paling pinam. Karena Majelis Ulama itu bukan lembaga operasional, tapi lembaga yang kerjanya memberikan nasihat dan mengeluarkan fatwa. Soalnya manusia ini tidak salah arah. Orang prinsipis bahwa kok Majelis Ulama memfatwakan masalah lingkungan, itu kan bukan urusan agama. Di dalam agama kami Islam, Islam itu tidak hanya mengatur ritual kepada Tuhan saja, tetapi hubungan kepada manusia, sesama manusia dan lingkungan makhluk lain, itu diatur secara jelas di dalam agama. Bahwa pasaran lebih lebar di wal bahri di mata sahabat Faidin Nas, itu di dalam terjemahannya yang lebih rapi, itu kalimat dimulai dengan kalimat kata zahara. Zahara itu kalau di dalam bahasa Inggris itu pasti kalimat tampak, artinya telah nampak kerusakan fil bahri wal bahri, di daratan dan di lautan. Di mana sahabat Aidin itu dalam bentuk jamak, bahwa banyak tangan-tangan manusia termasuk salah satunya adalah pembuat kebijakan, pengusaha. Itu adalah tangan-tangan yang dimaksud di dalam Al-Quran. Maka selama Kalimantan saya langsung saja prihatin itu dituangkan dalam bentuk tuntunan, dalam bentuk fatwa yang isinya antara lain tiga. Pertamanya, tiga keputusannya. Pertama, penebangan dan penambangan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat atau negara, hukumnya haram. Jadi, penebangan, penambangan, apa saja yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat serta negara, hukumnya haram. Tadi merugikan masyarakat sampai meninggal. Ya. Yang kedua, semua kegiatan dan penghasilan yang didapat dari bisnis tersebut tidak sah dan hukumnya haram. Dan di dalam Al-Quran, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara tidak benar. Jadi kalau sampai merusak lingkungan, selama menganggap itu tidak benar secara batil, maka hasilnya tidak sah dan hukumnya haram. Dan yang ketiga, untuk penegak hukum wajib bertindak tegas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ini ada pengusahanya, ada pemerintahnya, dan ada penegak hukum tekanan daripada pemerintah. Bahwa yang pun sudah lama prihatin tentang ini, paling kurang 5-6 tahun yang lalu, melihat kerusakan lingkungan oleh sebab tambang itu, maka kami menggunakan fatwa supaya ini jadi landasan berpikir untuk bagaimana bumi ini tetap besar. Tentu tidak semuanya, karena itu hasil rapat ini simak ulama, kesepakatan ulama ke Kalimantan. Kami mempunyai ide, bukan gagal
karena dikatakan haram. Dengar lagi pasal tadi, ya sobat, penambangan dan penebangan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat atau negara hukumnya haram. Artinya, punya izin atau tidak punya izin, jika dari kami tidak merusak lingkungan, merugikan masyarakat, merugikan negara, hukumnya haram. Haram itu maksudnya jalan. Bagi orang Islam berisiko masuk neraka. Ya. Haram itu artinya dilarang. Bagi yang beragama Islam, itu risikonya masuk neraka karena melanggar aturan Tuhan. Yang lanjutnya, tadi dikatakan saya bekerja, kami bekerja ditambah untuk dikatakan hasil yang haram supaya dengan betul-betul ditunggunya. Semua kegiatan dan penghasilan yang didapatkan dari bisnis, bisnis tersebut tidak sah dan hukumnya haram. Bisnis bukan bekerja, bisnis. Sebenarnya ini berjuang sudah sangat kompromi. Padahal bekerja pun sebenarnya masuk itu. Karena ada ayat yang mengatakan, wala ta'awwanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian bertolong-tolongan dalam dosa dan kemusuhan. Misalnya ada kompleks prostitusi, lalu ada tukang ojek menantarkan orang untuk mengatur itu, tukang ojek itu hasil yang mengatakan bertolong-tolongan dalam kejahatan. Mungkin terakhir.